arti amun. Rata-rata orang memahami amun itu sebagai paman, menerjemahkannya sebagai paman. Nah, dalam bahasa Indonesia, paman itu relatif dipahami sebagai adik dari orang tua kita, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Amun, paman. Nah, tetapi sebenarnya amun itu artinya bukan paman dalam pengertian bahasa kita. Amun dalam bahasa Arab itu artinya adalah saudara ayah. Amun. Karena laki-laki berarti saudaranya adalah laki-laki. Amun saudara ayah laki-laki atau saudara laki-laki ayah. Kalau saudaranya ayahnya itu adalah perempuan, maka dikasih tamar butoh, jadi ammatun. Amun saudara laki-laki ayah, baik lebih tua dari ayah maupun lebih muda dari ayah. Kalau lebih tua dalam bahasa kita disebut dengan pakde atau ua. Kalau dalam bahasa atau kalau yang ibunya berarti bukde atau ua. Kalau adik dari ayah berarti paman atau emang atau mamang, itu saudara ayah. Lalu bagaimana kalau saudara ibu? Saudara ibu bukan amun, bahasa Arabnya adalah kholun. Kholun. Kholun artinya saudara dari pihak ibu. Karena mudakar berarti saudara laki-laki ibu. Bisa uwa, bisa pakde, tapi dari pihak ibu. Juga bisa paman, asal dari pihak ibu. Kalau saudara ibunya itu adalah perempuan, maka dikasih tamar butoh, jadi kholatun. Jadi dalam bahasa Arab, silsilah keluarga itu tidak dilihat dari senior dan juniornya. Tidak dilihat dari lebih tua dari ayah atau orang tua kita atau lebih mudanya. Tapi dari pihak laki-laki ataukah pihak perempuan. Saudara ayah, ayah kan laki-laki. Maka saudara-saudaranya disebut dengan ammun dan ammatun. Ibu perempuan, maka saudara-saudaranya ibu, baik kakaknya maupun adiknya, disebut dengan kholun dan kholatun. Demikian.